Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Spot Arya Channel. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya memblokir panggilan di HP Xiaomi Redmi Note 9. Tanpa berlama-lama, langsung akan saya tunjukkan caranya. Kita masuk ke menu setelan, kemudian silakan gulir ke bawah ke menu APL. Silakan pilih di setelan aplikasi sistem, kemudian setelan panggilan. Ini adalah cara yang pertama untuk masuk ke setelan panggilan. Kemudian yang kedua, jika teman-teman tidak menemukan setelan panggilan ini, silakan teman-teman cari di pencarian pengaturan setelan panggilan, kemudian pilih yang ini. Kemudian cara yang ketiga, silakan teman-teman masuk ke layar utama, kemudian masuk ke bagian papan tombol daya telepon. Kemudian silahkan klik pengaturan di kanan atas yang bergambar gerigi ini, juga masuk ke setelan panggilan. Nah, baru saya akan menunjukkan bagaimana caranya memblokir panggilan. Di setelan panggilan ini silahkan teman-teman klik di daftar blokir ini. Kemudian daftar blokirnya kita aktifkan. Kemudian di daftar blokir panggilan kita klik di blokir panggilan terusan, kemudian blokir panggilan dari orang tak dikenal, ini juga kita aktifkan. Ketika ada pertanyaan kita pilih blokir. Jadi blokir dari panggilan terusan dan orang tak dikenal, kalau ada panggilan diteruskan ke HP kita otomatis tidak akan masuk. Yang kedua, dari nomor yang tidak dikenal. Nomor tidak dikenal ini adalah nomor HP yang belum tersimpan di kontak kita. Ini biasanya sangat bermanfaat jika nomor kita seringkali ditelepon oleh nomor-nomor yang sangat mengganggu, seperti penipuan, menang hadiah, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga mengaktifkan blokir panggilan dari nomor yang disembunyikan di sini. Biasanya ada nomor privat yang masuk dan kita tidak bisa melihat nomor teleponnya, kita bisa memblokirnya. Untuk blokir panggilan dari kontak ini kita kecualikan, karena jika ini kita aktifkan maka seluruh kontak kita tidak lagi bisa menelpon kita. Demikianlah caranya teman-teman bagaimana memblokir panggilan di HP Xiaomi Redmi Note 9. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali di tutorial-tutorial menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.